diselenggarakan baik pada level pusat, provinsi, dan kota-kota guna menyelesaikan banyak dispute, konflik, pertanahan di republik ini. Gimana nih persoalan seperti ini? Kira-kira GPRA itu salah satu fungsinya adalah melakukan komunikasi, melakukan dialog, negosiasi, merumuskan kebijakan yang pada akhirnya kebijakan pemerintah itu benar-benar bermanfaat bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.